Cewek. Banet dulu, banet dulu. Yang band Suyo. Kita band di S5. Leon. I'm strong. Tadinya. Real strong. Nah, musuhnya enggak ngeband gitu sih, ngerasa keras kali. Ritual di Mopi harus bilang ucu begicu dulu katanya. Emang ya? Enggak, anjing. Emang iya tadi ya. Ih, komennya, Cok. Ayo, Mas. Sanjo. Kan gue udah bilang, mereka tuh udah tahu, Cil. Musuhnya Haya, Cok. Aman enggak? Aman. Bang, sebelahmu so jago kayak pro player aja. Ya Budi, aku enggak lolos M6, makanya enggak layak menjadi pro player ya maksud kamu ya? Apa ini, ya? Ini akun second gue, guys. Jadi enggak ada itu squad AE-nya. Gua ambil apa, El? Gas, Bang, apa AE dah. I'm swimming. Bordernya tadi border zodiak ya, gue ingat. Coba review skin dulu, lu ada skin apa aja? Ini skin bukan akun lu, jing, baru inget gue. Ini akun second gue, Bang. Oh iya. Hmm. Kan kenapa gak ada aspiran? Karena gue enggak beli aspiran dulu. Oh. Ya, akunnya aku bagi dua sama teman gua. Aslinya apa? Kalau akun lu yang asli kemana, Cil? Gak boleh pakai kan? Bukan yang lu bikin dari awal. Oh, gak ada. Gua awal mana? Oh, udah lupa gua PW-nya. Kok mitik berapa gitu? Coba cerita dulu dong kenapa lu bisa main ML. Awalnya nggak tahu kenapa, pokoknya udah kayak otak gue nge-spawn udah main ML lah intinya. Aneh banget sih. Gue lagi main game-game PC di rumah tuh kan. Apa main game apa? Yang banyak dah kayak Losaga, PB. Terus gue bosen. Nah, gue lihat abang gue main ML. Abang gue main ML kan. Terus gue tertarik sama hero Alucard tuh. Bocil Alucard dulu gue. Tapi gue namain akun gue Alucard di Titit, guys. Gue langsung CN. Gue beli akun, gue langsung CN Alucard di Titit. Enggak, itu bukan awal ML. Awal main ML gue masih buat akun. Nah, gue buat akun, gue main tuh sampai mitik bintang berapa ya? 250 atau 300 tuh. Lupa gue. Pake apa dulu hero favoritnya? Ya, mainan biasa, Gusion, Harith, Esme. Oh, iya. Nah, itu gue umur 13 tahun kayak. 13 tahun gue bintang 200-an ya. 13 tahun, bintang ya. 200. 250, 300, lupa gue. Pokoknya 280 plus dah. Terus? Terus, gue ngerasa tuh kok easy banget nih ya game ya. Soalnya itu yang Onyx AG WS tuh. Onyx AG WS terus kan. Jadi gua kayak udah gak ada kompe-kompe nih game anjing. Udah lah, gua sama mainlah. Oh, di situ. Soalnya gak ada yang dikejar gitu loh kan. Udah gua enggak main habis itu. Nah, waktu Onyx AG dapet pecah WS, gua main tuh. Ini kenapa gua nge-stuck? Nah, Onyx AG pecah WS kan, gua main. Gua masih main biasa. Terus? Nah, main biasa sebenarnya gua enggak jarang, gua enggak sering main juga, guys. Gua enggak sering main, kayak palingan kalau teman gua lagi datang ke rumah atau enggak nonggi nongkrong itu baru kita main kan. Gua enggak nge-push dah pokoknya dulu dah. Nah, waktu udah pandemi, gua gabut kan, enggak tahu mau ngapain, game PC gua udah tamat lah hitungannya, udah bosan gua. Apa sih GTA paling lu di PC? Iya, GTA. Lu bocil GTA, Cok. Losaga PB. Kemarin pas nyamperin gua, "Bang, main GTA di handphone anjing, di San Andreas beli lu ya?" Beli gua. Di San Andreas di HP, Cok. Nah, waktu pandemi, gue bosan kan, Bang? Ini kenapa gue nge-lag? Wih, kenapa, Cok, ini, Bang? Yo, oh, lo nge-lag banget, Le! Ya, kenapa, Le, ini, Le? Gue juga nge-lag banget ini. 200 ping, anjir! Le, kenapa, Le? Alamak, jam. Ada, Cok, kenapa, mabar? Gue gak bisa ngejalan, gue anjir. Kena internet kabupaten, Cok. Tau jam segini nge-lag banget dah. Tapi streaming aman ya? Aneh, guys. Kalau ML aman tuh tapi gak aman, streaming aman tuh aneh, Cok. Justru streaming yang itu gak sih? Iya, harusnya streaming gak kuat. Ntar gue cek nih, wifi kita itu, Cok. Ada. Lubab sendiri, tai. Gue masih gak gerak, jing, lu udah jalan. Udah, gak apa-apa. Alah, Faida. Anjing, gue masih gak jalan, Cok. Lu berapa? Oh, dia udah normal, Ji. Gua keluar dulu ya, gak apa-apa. Keluar, Ji. ML ngebug gitu, Bang, dari kemarin. Yeah. Stuck 201 MS. Sama nih gua juga. Stun dong. Oh, nih bentar aja. Nah, Bang. Step aside. Gua iya, Cok. Ah.
Kenapa berat gini ya anjing ya? Kabel kali. Enggak. Harusnya udah enggak ngaruh apa-apa sih. Kayak gara-gara Samsung itunya nyala deh yang kemarin tuh loh. Gua mati cok itu. Emang ya gua mati? Iya. Yeah. Emang bener Sepper jadi coach AE, benar Sepper main otak kotak barangan lu. Gua enggak bisa masuk, tai. Oh, udah aman. Ini juga mati satu. Berat gak sih, guys? Feelingnya, cok. Masa? Apa biasa aja, guys, di kalian, guys? Kayaknya enggak nih. Dari kemarin ML emang lagi nge-lag mulu, bang. Wah. Malah kita main aman aja. Belum, malah kita main di mana-mana aja. Terus waktu trial apa namanya di kontak onik apa gimana di spotting apa gimana? Oh, nah gue push rank kan di pandemi kan. Push rank gue global dah intinya dah. Global apa? Global 1 Fusion. Kagak global ranked. Oh serius? Iya yes, itu sama. Tahu itu nggak? Meter mat. RBL mat. Oh king. Nah masih king. Dia lagi streaming TikTok juga sih. Lagi rajin banget. Gue lumayan sering main sama dia dah juga. Terus? Nah makanya kalau mau VIP kucing aja guys, main ya, jago kok ya. King jago guys. Ini enak banget deh chatting, langsung babi. Nah terus gue di kontak sama Bang Mars, head office per Yoni. Mau masuk Onik gak? Ya gue pompe banget kan dulu, sampai sekarang sih. Selalu harus dong. Ya gue pengen masuk tim, pengen lihat aja gitu gimana apa sih. Kalau deh, stick sini cil. Ya. Hah? Udah keluar? Belum, itu Mecha Dragon, Pak. Nah, itu. Udah, gue trial Onik. Gue langsung masuk, udah. Gue gak pernah kalah di waktu trial. Gelo. Itu lawannya ada siapa ya? Susu Jin. Banyak dah. Anjing Leon Kids. Gak jadi di bench, cok. Ini Leon Kids, cok. Jago anjing. Kenapa beli ini? Itu guys. Gua dari dulu kalau waktu Fanny masih zaman gesek, gua beli ini, guys. Malahan dulu gua beli ini buat ganti chemistry. Cuman gua ganti waktu di sini, udah beli sepatu. Ini soalnya buat gua spell farm, catat ya ilmu ya. Soalnya Fanny sekarang enggak instant damage, guys. Jadi ya lu mainnya ya gesek aja sekarang. Iya. Biar lu ada spell farm dari awal. Gue beli ini. Anjing ilmu gini cok. Mahal ya? Ini belum ada di MPL jing. Harusnya mau gue pakai nanti nih di MPL sin depan nih. Malah spill dong. Malah kebuka sekarang cok. Gak apa dah. Biar yang FOMO makin FOMO dah. Tetap mahal. Karep banget tuh si Pendo anjing. Siapa Pendo? Jangan siapa sih? Si Haya. Oh iya Haya. Cuman ya tergantung guys, kalau kalian belum bisa mainin kabelnya gak usah dibeli. Ini kayak biasa aja dulu. Aduh mak jangan. Sim gua gak butuh gua kah, satar tol kah? Aman aja lah ya. Gua AFK aja guys. Ngompol semua gara-gara lu anjing. Lihat YouTube. Gua ada SS-an. Gua dari dulu di scrim selalu pakai ini. Radia. Gua tukang bocil SS gua. Gua bikin ini nih. Tapi bedanya kalau sekarang gua bikin di early. Kalau dulu gua belinya sepatu gua ganti. Ya cuman kan kalau main Fanny rata-rata enggak nyampe late game kan. Jadi kadang enggak kebeli. Bikin mentalnya aja ya, jangan konsentrasi di awal. Iya, gue dari dulu nggak sebenarnya gue dulu nggak bikin ini guys. Gue bikinnya konsentrasi tapi di ini ya gue jual. Kan dulu belum ada yang kayak gini kan guys, Warcry apa gitu. Dulu masih ada Festival of Blood, Master Assassin. Nah gue pakai Master Assassin. Kalau biar ada killing spree ya gue pakai ini. Kan ini unik pasifnya dapat darah guys kalau muncul kan. Dulu, sekarang udah nggak anjing.
keluar tadi di atas tuh. Dulu unit pasifnya dapat itu guys, dapat darah kalau ngekill. Katanya ngikut-ngikut just no limit nih. Baru. Wih, ngeri kali anakku. Narek. Fanny, boleh aja guys. Dulu gua juga pakai Fanny itu anjing kalau gua udah darat. Nah, Fanny mah. Bebas ngapain aja. Anjing ini enggak jelas banget, tai. If things take a turn for the worse. Real konsentrate. Iya kan, konsentrate dulu gitu kan. Nambah darah kan, guys. Gua suka beli cok dulu. Gak cuma main Fanny guys, main yang benar-benar nge-kill itu gue beli kadang. Ya gue kayak Fanny-nya Beacon tuh Cil katanya. Oh Beacon mah, suhu cok. Idol itu. Bong, serius. Nah ini lah malas cok kan, kasih ilmu. Ya nih. Mending gua kuasa kasih ilmu. Gak tenang nih kalau ada gini nih. Anjir, ngeliat aja cowok sepon. Gua kasih ilmu, dibilang hoak-hoak nonton TikTok kalian. Nah cuman nih, ini nih masih boleh jadi perdebatan lah, worth it atau gak worth it. Soalnya lu sama aja lu hampir ngebeli ini guys. Ya cuman kalau menurut gua worth it aja. Karena gua orangnya udah pede ngekill kan. Pede ngekill, pede gesek-gesek. Gesek apa? Gua gesek ah. Kesel gua liat mereka nih. Bangsat. Parah. Malah besar cok. Belakang udah bikin. Gak bisa belakang. Mana bro? Fanny Nile bikin becek ser. Wih ngerinya. Coba liat. Kalau mesum gitu sih goblok apa yang ngajarin. Gua ada game tolong tapi Cil. Tapi di sini orang cewek Cina semua. Maksud? Iya, ini kayak game cewek apa kayak dead simulator gitu guys. Dari Cina itu kan kan top ya. Ah, pakai Fanny mah auto win gua. Enak banget mereka enggak ada kerja. Lo harus dilatih Fanny lo untuk perusahaan. Udah dapet. Anjay, 14.000 viewers. 20 enggak sih? 20 enggak sih? 20 enggak sih, guys? 20.000-in. Auto win malah di comeback BTR. Goblok. Ilmu mending buka warung, goblok. Lu jadi penjaganya ya anjing, buka warung. Gak mau dengar ilmu dari item pertama. Pulang pertama mah. Dengar ilmu dari pulang perang. Tau dong sih. Coba guys, kalo gak berat lebih lancar nih. Itu kabel gua anjing. Berat banget cok ya datanya. Kayaknya gara-gara masuk ke apa namanya ke ya? Kayak berat-berat gitu cok jadi darah ke ini loh Cil, Samsung kan itu kayak ada mode Samsung ya tadi tuh lu ambil aja terus maksudnya? Jadi kan lu pas masuk di pencet ada mode masuk Samsung desktop kan, nah itu yang bikin berat. Kagak, gak gua tekan kan yang masuk. Nah deh. Iya, gara-gara ada mode itu di Samsung jadi bikin berat. Soalnya kalau di iPhone biar lagi tuh gak ada anjing lu nayang, gokil pak. Kalau itu Cil nah, udah Lightborn, jangan ngatur dong anjing. Kan gua yang main ya. Pakai iPhone, nggak ada aplikasinya. Wah, malah telat lagi. The fuck, sedikit dong gua. Kecil, bakar Cil. Belakang ayak, belakang ayak. Di sampah siapa, cok? Alimawan, cok. Wah, gila satu kontol. Itu ayah busanya marah-marah, kenapa El? Nggak tahu, biar stres kah? Udah enak kali ya. Ganti musuh, ganti musuh, terlalu gampang. Jadi ranker tuh udah gampang banget cok emang. Kayak dulu, pose-pose. Pose dulu. Di channel siapa lagi kalian bisa bermain sama Nana Ayu? Anjing. Jangan lupa tembusin 3 juta subscriber. Bentar lagi cok.
bentar lagi guys. Next match coba pakai Cyclops yang baru di buff tuh le. Kapanan dapat sosis dari kanjut kata Thomas. Thomas. Stres anjing.